Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan channel Ayah Shihab. Di video kali ini, izinkanlah Ayah Shihab untuk menyampaikan dokumen pernikahan keponakan kami, ya, yaitu Denden dan Teh Pani, yang diadakan di Mansion Fine di Kota Baru Parahyangan Padalarang. Ini adalah suasana ketika kita menunggu acara dimulai, ayah bunda sahabat sekalian. Dan waktu ini dipergunakan oleh keluarga besar untuk berfoto ria. Ikut tadi ibu. Jadi kayaknya mending karena ya soalnya agak ini agak kan dia ya. Segini bukan? Baik, ayah bunda sahabat sekalian, ini saatnya acara prosesi pernikahan akan segera dimulai tepat pukul 14 sore, ayah bunda sahabat sekalian. 4 prosesi akad nikah, 5 ucapan selamat sekaligus foto bersama, dan yang terakhir adalah intimate party yang akan diisi oleh ungkapan cinta kedua mempelai dan juga doa-doa serta harapan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari keluarga dan kerabat. Baiklah, hadirin yang berbahagia, marilah kita membuka acara ini dengan pengucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada siang hari ini bisa berlangsung dengan lancar, penuh hikmat, dan penuh keberkahan. Baik, ayah bunda sahabat sekalian, ini adalah acara serentampi, ya, yaitu penyerahan calon pengantin pria oleh perwakilan keluarga besar dan penerimaan oleh pihak calon pengantin wanita, ya bunda sahabat sekalian. Nikmat iman dan takdir kita telah diberikan nikmat kesehatan, sehat jasmani dan rohani dalam rangka untuk menyaksikan prosesi akad nikah putra kami Denden Henry dan Rudani. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Petugas KUA Kabupaten Bandung Barat, yang kami hormati dan kami muliakan keluarga besar Bapak Endang Samsudin beserta rombongan selaku keluarga calon mempelai pria, serta hadirin wal hadirat yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat lahir dan batin, sehingga kita masih dapat bertemu bersilaturahmi di tempat ini dalam menyaksikan acara prosesi akad nikah antara anak-anak kami Kang Denden dan Mei. Baik, ayah bunda sahabat sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan acara sakral atau acara inti dari pernikahan ini, yang sebelumnya kita awali dengan khutbah nikah, ya. Dan ini adalah pengantin wanita akan segera memasuki ruangan. Kita akan menyaksikan dua insan yang akan melaksanakan walau majlis
yaitu ilmu tauhid. Kenapa? Kita tahu ilmu tauhid ini ketika kita berumah tangga, kita akan membangun yang dikedepankan adalah Allahu Qayyumna. Allah kita tempatkan di atas segala-galanya. Banyak orang berumah tangga tidak dibekali dengan ilmu tauhid. Apa yang terjadi? Bukan Allah yang ditempatkan di atas segala-galanya, tapi adalah syahwat. Padahal kita tahu membangun rumah tangga ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar perintah syahwat. Yang kedua, ilmu yang dibutuhkan dalam membangun rumah tangga, mengokohkan kehidupan rumah tangga, yang pertama adalah ilmu syukur. Mudah diucapkan dan tentunya mudah pula dilaksanakan kalau kita bersiap untuk mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malam yaskur ala na'mai, dalam sebuah hadis kusi disebutkan demikian. Ketika kita kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang tidak, apa pernyataan Allah? Falyasrus min tahtis samai, silakan kalian angkat kaki dan tinggalkan bumiku. Luar biasa betapa pentingnya mensyukuri nikmat Allah, bukan hanya sekedar diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan waliyatul probat siwa ini. Kita serahkan langsung kepada pejabat dari KUA Kabupaten Bandung Barat, Bapak Asep Kurgan SH. Silakan. Baiklah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita langsung saja kepada acara ini, yaitu pengucapan bijak dan kubur. Nama-nama indahnya sebelumnya kita mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita, supaya apa yang akan kita laksanakan ini mendapatkan bimbingan Allah Ta'ala, mendapatkan izin Allah Ta'ala. Yang kesatu ada dengan membaca istighfar 3 kali, yang keduanya adalah dengan membaca syahadat, dan yang ketiganya dengan membaca salawat. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته،
hamman illa farajna wala hajjatan min hawaij dunya wala akhirah laka fiha ridwan wala fiha sarahun illa qudratuka wa yassartaha fayassir umurana wasfah sudurana wa nawwir qulubana wahdinir salihati amalina Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis-salihin ghayra khazaya wala maftunin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasal kalau ijabah al-fatihah. Ini saya ikhlas ya. Dan cuman kenangan ya. Nah, fokus bagaimana ya. Panggilan sayangnya apa? Bebek, Hani, atau Mayrofe? Si Cinta gitu. Bunda. Bunda. Sekarang ya, kok ya pengennya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang paling cantik sealam dunia. Kayaknya sealam barza gitu. Pujaan hati akang siang dan malam sore yang senyumnya mengalahkan akan serahkan mas kawin ini sebagai tanda cinta akang kepada bunda. Semoga bunda bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suamiku dan imanku dengan Allah, saya terima mas kawinnya dan akan saya pergunakan untuk yang bermanfaat sebagaimana mestinya, karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita semua merasa bahagia ya menyaksikan akad nikah Adenden dan Tefani. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bunda sahabat sekalian. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tidak banyak kata yang bisa menggambarkan aura cinta dari pasangan pengantin kita pada sore hari ini, yang merengkuh utuh semua jiwa baik Jihan, Bunda maupun Akang. Izinkan saya mengutip sebuah puisi cinta dari Kahlil Gibran. Cinta tak memberikan apapun kecuali keseluruhan dirinya utuh, penuh. Dia pun tak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Dan Bapak dan Ibu kamu dan berbahagia, Bapak dan Ibu yang hadir di sini tentunya adalah orang-orang terdekat dan orang-orang pilihan di kehidupan Akang dan Bunda. Bahkan banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini menjadi saksi hidup atas perjalanan baik Akang dan Bunda. Untuk itu, mempelai sangat ingin mendengar doa-doa, pengharapan, kesan, dan juga pesan, serta tak lupa nasihat. Ayah Bunda sahabat sekalian, ini adalah acara yang menegangkan untuk Ayah Siham ya, karena di sini Ayah Siham dipercaya untuk memperwakilan dari keluarga besar menyampaikan pesan dan kesan juga pengharapan ya.
tetapi karena grogi mungkin jadi lupa deh apa yang harus disampaikan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa. Hari ini kita semua sudah menyaksikan acara sakral ya, yaitu bersatunya dua insan ya, yang telah lama direncanakan. Alhamdulillah pada hari ini mereka sudah sah bersatu menjadi satu keluarga ya. Dan tentu saja hari ini adalah hari bahagia buat mereka, buat Ananda Renden dan Ananda Pani. Sebagai paman tentu saja sama ya perasaannya, hari ini sangat bahagia menyaksikan putra-putranya, putra-putrinya menjalani akad nikah. Kami semua berdoa ya, barakallahu laka wa barakallaika wa jama'afi wa inakumafi khair. Dan kita doakan keberkahan untuk keluarga Ananda. Izinkanlah dalam kesempatan ini mungkin Mang Yaya tidak akan banyak berbicara di sini karena dari awalnya mungkin sudah banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu barusan, baik dari rekan kerja juga dari keluarga. Mang Yaya hanya bisa menyampaikan sebuah pantun sama mungkin dari bapak. Tapi mohon izin dibacakan. Mohon izin dibacakan ya. Karena semalaman diapakan tidak hafal. Jadi insya Allah tujuannya sama. Pohon beringin daunnya baru. Cakep. Pohon beringin daunnya baru. Cakep. Tempat asik untuk berkemah. Asik, cakep. Selamat berbahagia wahai anakku. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Mantap, cakep. Satu lagi. Kalau pantun itu edit biasanya ya, ya. Udah satu pengen dua gitu. Serahat ya, emang enggak. Barang hilang dan carikan. Cakep. Aduh, apa ini? Diulangi ya. Barang hilang hendak carikan. Suara guntur sangat mengejutkan. Ya. Tak ada dia yang paman berikan. Cakep. Hanya doa tulus yang dipanjatkan. Cakep. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi selamat ya Stefani ya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga dalam bingkai iman dan takwa. Keduanya bisa saling melengkapi untuk meraih ridho Ilahi. Selanjutnya, untuk menutup acara kita pada sore hari ini, kita akan melakukan prosesi tarik bunga kepada para pemberi testimoni tadi. Boleh untuk maju ke depan. Boleh silakan. Ya, enggak apa-apa. Buat tarik kita perlu. Ibu ayah ininya. Kami silakan. Yang di belakang juga ya. Mengambil bunga. Ya sudah. Resepan kuat-kuat ya. Kanan semua, kanan terus. Ini ada yang mobil ya? Kanan. Ini mobil ya?
Sudah siap? Mengerahkan tenaga yang terbaik ya dari Bapak dan Ibu sekalian. Kita mulai. Ketika saya bilang tiga, boleh ditarik ya. Satu, dua, tiga.